Anda menyaksikan Top Story Prime Time Berita 1 TV bersama saya Amanda Cininta. Buku pelajaran tidak layak bagi siswa di Indonesia kembali beredar. Kali ini ratusan buku mata pelajaran bahasa Indonesia untuk tingkat SMP di Semarang berisi kata-kata kasar. Sepanjang tahun 2013, Polda Metro Jaya menyita 55 kendaraan berbagai jenis dan merek hasil curian. Polisi mempersilakan warga yang pernah menjadi korban pencurian mobil untuk mengecek di Mapolda Metro Jaya apakah mobilnya masuk dalam barang yang disita. Bentrok antara pengunjuk rasa anti militer dan sekelompok orang yang didukung tentara terjadi di jalan-jalan di kota Syarawiya, Mesir. Dialog Prime Time hari ini mengangkat topik 3 nama baru di kasus suap impor daging. Berita 1 dapat disaksikan lewat live streaming di Berita 1 TV, First Media Channel 6 dan HD Channel 301, Tekovision Channel 150, Scanindo Channel 47, Aura TV Channel 071, berita1.com, serta youtube.com/berita1. Kepada semua pemirsa kami di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kami sambut hangat telah bergabung dengan Berita 1 di Duta TV Channel 44.